Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang berbahagia ini saya mencoba ya memperbaiki spek reaktif ya. Mereknya Advance ya. Nah ini dia Advance. Kata yang punya mati total. Ini disuplai AC dan DC ya. Ini AC-nya. Ini DC-nya 12 volt. Mati total katanya. Kata yang punya mati dan enggak ada suaranya sama sekali. Nah, perbaikan seperti ini harus menyiapkan baterai ya, karena ini di mobil digunakan di mobil ya. Ini untuk mencobanya harus melalui jack ini, tapi di lubang jack ini jacknya ya saya tidak punya dan akan saya langsungkan ya. Ini jalur minnya, ini min dan ini plus. Nah, ini ada lambang diodanya sini. Ini sudah saya kasih kabel yang merah plus, yang hitam negatif ya, pasangnya sebelum diode ini. Nah, alangkah baiknya ya, ini kita teliti dulu ya. Ini yang paling bawah ini, yang di sini, ini di sini, itu adalah bagian power supply yang untuk PLN ya, dengan listrik biasa ini, sini, rangkaiannya ini. Ya, kemudian ini untuk rangkaian input ya, input dari HP ataupun ini micnya di sini. Kemudian nah ini yang bagian atas ini adalah powernya ya. Nah ini IC-nya di ini kecil nih. Nah ini IC-nya. Jadi saat kita gunakan baterai itu yang hidup ya blok ini, supply-nya ke sini baru masuk ke sini. Saya gunakan baterai 12 volt biasa. Ini baterai semprot elektrik. Lampunya di sini, kita lihat di sini saja. Lebih enak. Ini ya saya tempelkan. Nyala. Tapi nggak mau hidup. Kita pegang IC-nya di sini. Tapi nggak panas nih. IC-nya di sini nggak panas. Bisa nggak hidup, inputnya di sini kan, ini tetap larinya ke sini. Jangan-jangan speakernya putus nggak? Kita tarik, tarik, ini speakernya di sini, jangan-jangan putus. Jangan. Kali satu biar bunyi. Bunyi. Tapi kok nggak mau keluar. Kita sambung lagi. Kita lepas yang input di sini. Oke, nggak hidup. Tidak mau hidup ya. 12 volt. Ini plus, ini min, ini plus. Ada 12 volt. 12 volt kurang sedikit. Sini ada. Oke ya, ini kita buka semuanya dulu. Setelah aku bongkar ternyata kebuakan untuk IC powernya. Pantesan indikatornya nyala, tapi tidak ada suaranya. Nah ini. Ini IC penguatnya ini. Ya udah kebakar gitu udah nggak bisa diperbaiki. Nah kalau ini IC MP3 nya nih. Oke,
Ini saya foto dulu. Nanti saya kasih tahu yang punya bahwa kebakarnya ini sulit cari gantinya ya, mending beli baru saja. Nah, demikian ya, semoga ada manfaatnya. Bila ada salah kekurangan, tetap datangnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.